Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel kita. Di belakang kita lihat satu buah sepeda lipat. Kita akan bahas sepeda ini, tapi kita coba bersihkan dulu. Ini kelihatan kotor ini sepeda. Kita cuci dulu ya. Mari. Kita bahas ini sepeda. Sepeda ini jenis PB. Tapi kita bersihkan dulu. Sikat dulu, sikat. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan sepeda lipat merek Dahon Vibe D7. Ini aslinya 7 speed. Tapi sepeda ini sudah kita upgrade menjadi 10 speed. Oh. Dengan double crank menjadi 20 speed sekarang, berarti jadi ada 20 percepatan. Ini kita lihat speknya apa saja yang di upgrade. Ini kita lihat speednya sekarang pakai Shimano Dore, kemudian crank double pakai Shimano Sora. Kita lanjut ke ban. Bannya sudah up 22 inch depan belakang, 22 inch. Kemudian kita sudah tambahkan juga front block, jadi sudah kita bisa bawa tas di gantungan sepeda. Kemudian kita lihat seat post sudah pakai Light Pro, kemudian saddle pakai merek Velo, grip depan hand grip juga sudah diganti dengan Velo, jadi sehingga lebih nyaman pegangannya. Yang lain masih standar semua, frame-nya masih standar dari Dahon. Sepeda ini sudah ikut jam Selinas di Palembang. Oh, jadi sudah ikut jam Selinas di Palembang. Ini stikernya, kita lihat jam Selinas di Palembang tahun 2019 kemarin. Nah, ini kita lihat dari jauh, keren kan? Sepeda ini banyak yang incer, tapi sementara ini kita masih pakai. Ini sepeda sangat praktis, bisa kita bawa kemana-mana. Ya, standarnya juga udah kita ganti dengan standar double, sehingga dia tidak miring-miring. Oke.
Nah, sekarang kita coba lihat. Kita coba lihat bagaimana lipatannya. Mari. Nah, sepeda ini sudah kita ganti hubnya. Kita pakai raze. Sudah jangkrik. Kita coba gimana ini suaranya. Kita coba suaranya. Oke. Ya, lumayan. Nah, kita lihat ini proses melipat. Ini sepeda sangat praktis sekali. Kita coba dulu melipat. Ini kita luruskan dulu. Kita luruskan stangnya menuju ke arah bawah. Sekarang kita atur. Kita atur jaraknya. Kemudian yang pertama kita akan lipat. The matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Ini kita turunkan. Look out your window. Or when you turn on your television. Nah, you can feel it when you go to work. Kita when you go to church. When you turunkan ini. Lagi dari sebelah sini kita akan lipat. Nah, ini dia, ini lipatannya. Nah, ini sepeda sangat praktis ya, kita bisa bawa kemana-mana, naik kereta, busway, MRT. Kita bawa ini sepeda, sudah sampai kemana-mana ini kita bawa sepeda. Ke Cirebon, Sukabumi, Jogja, praktis sekali. Oke, siapa yang suka dengan video ini silakan subscribe, like and share, dan bagikan kepada teman-temannya. Mari kita semangat